Sobat Health, this is One Minute. Kali ini di video selanjutnya akan membahas tentang apa itu alergi. Definisi alergi. Alergi merupakan reaksi abnormal atau reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu zat atau benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi pada orang lain. Apa saja gejala pada alergi? Beberapa orang bisa saja menunjukkan gejala alergi yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahannya dan juga dapat bervariasi dari ringan sampai berat. Apabila kalian terkena alergi untuk pertama kalinya, kalian bisa saja mendapatkan gejala ringan seperti berikut. Yang pertama, ruam, bercak bintik-bintik merah pada kulit yang terasa gatal. Yang kedua, kulit lecet atau terkelupas. Yang ketiga, hidung gatal, tersumbat, atau berair. Yang keempat, mata merah, bengkak, berair, atau gatal. Yang kelima, bersin-bersin. Yang terakhir, sakit perut. Jenis-jenis alergi. Yang pertama, produk hewani, seperti bulu hewan peliharaan, limbah, tungau, debu, dan kecoa. Yang kedua, obat-obatan. Jenis obat seperti obat penisilin dan sulfat menjadi salah satu pemicu alergi yang umum. Yang ketiga, makanan. Alergi pada sumber makanan tertentu seperti gandum, kacang-kacangan, susu, kerang, dan telur. Yang keempat, serangan serangga. Hal ini termasuk lebah, tawon, dan nyamuk. Yang terakhir, tanaman. Beberapa jenis tanaman dapat memicu reaksi alergi Anda muncul. Misalnya, serbuk sari dari rumput, gulma, pohon, serta resin dari tumbuhan. Bagaimana dengan penyebab alergi? Penyebab alergi adalah adanya respon yang muncul dari sistem kekebalan tubuh terhadap zat tertentu yang dianggap membahayakan tubuh kalian. Sekian, terima kasih.